Nama panu ada gai. Buah melawi gai. Bukan ni nama buah melawi. Buah melawi. Bukan buah buka apa? Ay, buka. Tapi melawi besai pun. Baka pun biraya. Kan? Ini kami orang cakap buah melawi. Begini rupa dia. Kita nak masak, kita rebus saja. Aku parai wai dah gila makanya lagi. Makanya lah kalau gila maka itu ya. Ni nemu angka. Kena tak ada empat wai dan empat pau. Mati wai dah cantik. Aku tak sunyi tu wai tu. Sampai kalau kamu tu gila maka itu saya tu. Aku kena kalau maka itu tu. Ini tu wai diri aku tu dah berapa. Kalau maka buah melalui. Pokok dia macam Bisik lah kamu ayah lagi kamu ini. Macam keladi guys pokok dia. Tapi pokok dia kita tak makan, kita cuma makan buah je. Macam apa tu buah? Pun ya, cuma pun ya besar. Ya besar. Mata isi ke dalam? Kebubung. Oh, monyet tak pernah rasa ni. Nanti dia rasa macam mana. Ini pun tetap tumbuh. Dia tumbuh liar kan? Dia tumbuh liar. Tumbuh liar. Kita orang tak tanam ni, memang dia tumbuh sendiri. Ada juga yang tanam supaya senang nak ambil. Pokok dia besar dari pokok keladi yang biasa kita makan tu. Maka pokok birai. Inilah bentuknya sudah dicuci guys. Saya pun tak pernah makan buah ni. Nanti saya mau merasa dia sedap tak sedap. Okay guys, kita tunggu buahnya masak. Nanti kita mubang dia. Apa rasa dia? Sedap tak sedap? Okay guys, stay tune. Kita panu dia. Rebus. Je. Rebus je apa? Aku ingat. Rebus je. Wow. Ini dinamakan buah melawi guys atau buah melaut. Lagi kita supaya keban. Okey. Nyamai nak nyamai, kita testing dia. Tunggu dia masak. Okay, stay tuned. Bye bye. Masukkan garam, mas, rebus. Dia ada rasa masing-masing sedikit. Kalau tak nak campur garam pun tak apa. Nak makan pakai gula pun boleh. Ikut cita rasa kita orang lah. Tapi saya lebih suka campur garam. Okay guys, kita nak cek dulu. Apa yang dia cek? Buah melawi kita tadi sudah masak ke belum? Saya cek dulu. Tengok, dah lembut dah.
Kalau dah lembut begini dah masak dah tu. Macam kita rebus ubi juga. Kita tutupkan api. Kita angkat satu persatu letak dekat mangkok ni. Nanti kita sama-sama makan apa eh. Nanti saya suruh Pawa Munyit rasa minum dengan kopi guys, untuk minum petang. Ini rupa dia sudah masak. Kita makan sama-sama sambil minum kopi. Minum-minum ni leh. Ini tadi buah belawe yang kita sudah rebus. Kita nak mau rasa dia dulu. Oh, Munyit tak pernah rasa itu. Saya mau rasa dia dulu. Oh, kenal. Dia dan nilai kalau rasanya dia kalau sudah campur garam. Nenek. Iya kok. Kalau ke nilai hari pun Munyit. Guys, saya tak pernah makan lagi. Tapi tak ada boleh juga. Nada kalau makan. Nada bom lawi dia baca. Bita bisa. Nah, nilai. Sedap. Wow. Oh, Munyit. Sedap kan? Ini rasa ya. Macam biasa lah. Saya ubi. Dari ubi pun lagi sedap nih guys. Dari buah ubi pun dia sedap. Dalam dia kerah kat dalam, hancur kat luar. Dia macam ais krim. Dia lembut dia dalam. Lembut seperti hati kalian. Keladi. Saya keladi nak. Saya yam. Tapi sudah harus keladi ya. Aku sudah pernah makan itu. Kau Munyit kasih dia kau Munyit. Ada anak pula ikan lagi. Super ya. Betul sedap guys. Kalau kita minum petang-petang, santai-santai minum kopi. Dijual pun jarang-jarang jual. Jarang dijual tak apa-apa. Ada tapi jarang-jarang lah. Aku ingat tak sedap tadi. Macam tu. Aku ingat tak sedap. Tak cukup lah sebiji lagi lah. Kalau nilainya, enggak. Aku kan campur garam. Mereka campur garam. Tapi campurnya gula pun sedap. Garamnya enggak. Ia lembut lah. Aku rasa. Tu sedap lah. Dari ubi pun dia sedap. Sedap dari ubi. Betul. Dia lembut di sini dia dalam. Nyamai kabar. Dia beri nyamai. Kalau ubi keledek dia manis-manis. Ini tak. Ini tak. Dia lembut. Aku ambil garam dulu. Kau tengok air kopi dah standby. Ini hampir sama dengan keladi. Rasa dia. Lagi sedap. Sedap lagi keladi. Oh, elak kak kau. Baik suara ulungnya, baik main ubi ke. Kau jual aku buat tamu. Aku rasa buat krepek pun. Kak, kak. Memang kak. Aku tadi ingat mati makan itu. Rupa-rupanya itu sedap. Tak pernah lagi saya mencuba. Jadi itu nyamai guys. Apa ada dek? Tak baru sedap ke bawah. Main dan aku apnya kena aja kenilai. Okey. Beri itu sedap nilai kan? Yo, what's up, man? Kau ya? Siapa kak? Kau kena garam. Sedap ni. Oh, guys. Kenapa dia yang tinggal dah kue? Rugi tak mencuba. Sedap.
jempol. Tapi ada deng deng deng. Ada lagi satu lebih sedap lagi. Deng deng deng. Tahu buah apa? Tapi tak banyak. Ah, itu biji ya. Nih, nenek campur. Orang bagi tepinya bagi suke bagi. Neli bagi. Kita kupik durian lah. Rezeki ini hari dapat makan durian. Walaupun satu biji. Cukuplah. Mari. Wow. Kalau beli pun mahal sekarang. Sebab ada musim. Ada buah tapi sedikit aja. Nilai mau merasa apa? Ya, tau ngedek nilai. Kita jangan aku gak sedulia bangun. Ya, tau gak bang? Repsal dulu bang. Aku ngelak kedai kau lah puai. Tau ngedek lagi apa? Untuk nyimpan kedai lah puai. Karena takut ada puai. Nah, pedas kita jangan. Aku ngopek aja. Aku ngelak aja. Wah, tiga lungkit puai. Okey, empok. Anak ngelak ke kita aku makan teh mimiat kata. Ya, pau mimiat. Nah, empok. Belagak dah ini. Belagak. Awak nanti di mana aku belagak? Mau pamiat tu. Aku lihat ke. Ana lihat. Okeylah. Ikat itu dulu lah sikit. Sedap, amis sedap. Budak tak bisik kena sikit tu. Nanti tu bisik untung aku lagi. Tukenya tadi masuh merasa tadi. Wah, sedap lah. Wow, ini rezeki saya guys. Ini untuk rezeki anak-anak. Walaupun sikit jadilah kita kongsi rezeki dengan anak-anak. Nyaman ya, murian itu. Tuh sedap. Campur garam nyaman itu guys. Minyak dah lekan. Lunak. Tuh kata aku saya tuh, nari minyak-minyak lekan. Okay guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye. Bye bye. I love you all.